Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan turnamen voli Civilik 2024 sektor putri seri kedua hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Civilik Putri 2024 seri kedua. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Civilik Putri hari ini seri kedua, Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Dari hasil pertandingan pertama, tim nasional Vietnam berhasil menang 3-0 atas tim nasional Filipina dengan skor set 25-16, 25-20, dan 25-22. Berikut ini update klasemen terbaru turnamen voli Civilik Putri 2024 seri kedua. Di peringkat pertama, tim nasional Vietnam dengan koleksi 6 poin, Thailand di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin, Timnas Indonesia di peringkat ketiga dengan 0 poin, Filipina di peringkat keempat dengan 0 poin. Jadwal pertandingan voli Civilik Putri seri kedua, Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Di pertandingan kedua, tim nasional Thailand akan menghadapi tim nasional Indonesia mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Jadwal pertandingan voli Civilik Putri seri kedua, Minggu tanggal 11 Agustus 2024. Di pertandingan pertama, tim nasional Indonesia akan menghadapi tim nasional Filipina mulai jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua, tim nasional Vietnam akan menghadapi tim nasional Thailand mulai jam 18.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut ini daftar pemain Timnas Voli Putri Indonesia yang akan berlaga di turnamen Civilik tahun 2024. Ada Ratri Wulandari, ada Aulia Susi Nurfadila, ada Junaida Santi, ada Ajeng Fiona Adelia, ada Tiara Ariance Sanger. Ada Wilda Siti Nurfadila, ada Chelsea Berliana, ada Mira Suci, ada Maradanti Namira, dan ada Arneta Putri Amelian. Ada Arsela Nuari Purnama, ada Megawati Hangestri Pertiwi, ada Indah Guretno, ada Yulis Indah Yani. Dan sebagai kepala pelatih ada Camnan Dokmai. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.